Memang kalau mau jadi penyanyi pun suatu hari nanti dunia saya seperti itu dengan Nesa. Oh iya. Raden. Betul. Jangan nyanyi aja, kau pakai suara kau boleh hidup. Yes. Kalau saya sudah buktikan, andainya saya tidak ada kerja apa-apa, dengan itu saya kerja saya menjadi orang terkenal. Jadi siapa-siapa yang ada suara best tuh pelihara lah suara. Iya. Itu cuma ada Megi kan. Supaya kau boleh apa? Boleh cari makan dengan suara. Boleh hidup Rekson. Satu kawin saya dulu lah kalau saya jadi. Ini bagi paling murah di mana. Ini sudah hidup kan? Kapanan kalau nas bagus, kawan bagus dibagi satu tingkat satu kawin. Boleh sudah. Kalau begini ya, Ibu Junisa berpesan. Yang ini inah ini. Kita perlu belajar setan dan setelah saya masuk bincang sama-sama. Ya hari itu saya minta skema tapi apalah cibu dia bilang nanti saya masuk kalau bincang di depan ya. Halo Pak. Jadi roti ini ternyata masih kita ya kita perlu lah entar saya. Tapi jangan hilangkan ya. Bila dia masuk kamu mesti bawa nanti jujur sama marah lagi kan? Mana sih itu panas-panas saya buka set aja yang pas saja. Jadi untuk hari ini, dan ano, Kristen? Makanan, jujur. Makanan. Tidak, saya ambil tajuk bab 7 yang senang. Apa itu tujuh? Tidak terbuka. Coba kita lihat bab tiga. Ini akan diulang lagi lah bila jujur kamu nanti sebut jujur saya masuk. Jangan ulang, tapi sekurang-kurangnya hari ini kamu dapat sedikit bayangan. Belilah cepat, dapat sedikit gambaran di hari-hari yang terakhir ini. Jawab 7 tajuknya ialah bahari sensitif dalam industri. Jadi saya, oke ya, saya bagi tajuk seorang satu tajuk, oke? Okay. Mula daripada saya, tajuk saya ambil polimer sintetik. Lepas itu Emmy akan sambung dengan tajuk kegunaan polimer sintetik. Apa Emmy? 224. Datang di depan, cepat-cepat. Tak perlu lah sekarang. Baca saya pun cukup lagi. Surat 224 Emmy dan akan disambung oleh saudara Azlan di tajuk. Proses sintetik, pembuatan sintetik. Yang ada rantai-rantai itu, Aslan? Ya, yang ada. Baca saya lah kalau tidak pandai kasih terang. Dan disambung lagi oleh Indonesia di dengan tajuk barangan kombinasi kita. Yang ada tayar itu, Indonesia? Oh itu. Lepas itu akan disambung oleh apa namanya panjang itu? Angel. Saya tuh kegunaannya. Ya, 229. 229 perbandingan antara cetak asli dan cetak sintetik. Iya, iya, iya. Ya. Kemudian Vesna plastik sambung di dua tajuk plastik. Hari-hari kita makan plastik. Jadi, kenapa makan plastik? Makan plastik atau guna plastik? Guna plastik. Kemudian ada sani. Tolong mau plastik. Boleh ya sani. Kemudian setelahnya nani? Plastik. Saya bagi tajuk si plastik dan plastik. Panjang ya sani ini. Plastik termoset. Nah. Lepas itu si Anita. Anita, perbandingan termoplastik dengan termosek. Kemudian si Salvita, Salvita apa? Penggunaan plastik. Sambung oleh Erika, pelupusan bahan plastik. Bahan plastik kita beli rebut, ha? Jadi ada cara mau kasih lupus dia. Bakar pun dia kasih lupus, lupusan ozon. Jangan bakar. Yang ini si Rusia Mandaksa.
Tidak mau atau? Boleh lah tidak. Boleh rancang-rancang sudah itu sekarang. Pengurusan pelupusan. Sekarang paling pun 20.000 lah jelas. Pengurusan pelupusan. Leroy. Sikap dan tanggung jawab sembahyang selalu. Maksudnya kalau tidak paham 100% sekarang pengen dapat gambaran. Berapa ribu perlu sekarang no? Epson. Pelamin baru perlu. Kalau tidak beli 20.000 jangan mengurat lah. Pelamin baru pelamin berapa seharga dia beli? Nanti malu kau mendadak. Yes, Pak. Bukan susah banget cari 20.000 Epson kau. Saya mau pulang dapat lagi. Oke, saya mulakan dengan tajuk polima sensitif. Saya dululah ya. Boleh kita mulakan sekarang? Oke. Pengenalan dia begini ya. Tahukah Anda apa itu polima sensitif? Anda tahu? Tidak kan? Apakah kegunaan polima sensitif dalam kehidupan harian kita? Oke. Polima sintetik ialah polima buatan manusia yang mempunyai sifat khusus yang menjadikannya sangat berguna dalam kehidupan seharian kita. Contohnya ialah plastik yang diperbuat daripada getah sintetik. Contoh barang yang diperbuat daripada getah sintetik ialah tayar kereta, sarung tangan, penembak dawa elektrik, dan botol bahan kimia. Manakala barangan yang diperbuat daripada plastik ialah pinggan, mangkuk, saluran pipe, bekas makanan, kertas dapur, kartu kredit. Kredit apa? Yang dari duit oke. Utang. Sudah bagus. Kalau sudah kerja jangan apply kartu. Oke. Contoh polima sintetik ialah polietena berketumpatan rendah, polietena berketumpatan tinggi, polivinil klorida, polipropena, polistirin, polistor, nylon, fosfix, teflon, dan terilena. Cantik dengan nama-nama. Jadi kita sudah dapat sedikit gambaran lah apa itu polima dan betul lah dia sangat berguna kepada manusia seharian. Macam Azani dia pakai jam daripada getah juga. Macam Zero dia pakai luar apa semua baju daripada getah juga. Macam si Erika dia pakai kasut daripada getah. Nah ini botol minuman daripada getah. Ada apa-apa mau tanya tentang ini? Dapat sedikit gambaran apa itu polima sintetik? Dapat, bagus. Terusan dengan ini. Wajahnya pun boleh lah. Kalau boleh sekarang terangkanlah sedikit-sedikit. Kalau tadi kita hari ini, yang penting dapat sedikit gambaran. Supaya bila Cikgu Junesa masuk, ada sudah sedikit bayangan. Semak sudah baca nih. Iya. Ada cicak celah sudah semak. Penggunaan polimer sintetik ia digunakan dalam berbagai aplikasi dan hampir semua bahan yang kita gunakan diperbuat daripada polimer sintetik. Kegunaan polimer sintetik telah menjadi begitu kuat sejak diperkenalkan. Apa sebabnya ada tadi jadwal 7.1? Dia tunjuk kegunaan beberapa jenis polimer sintetik. Sintetik. Sin itu dosa. Sin mana ada dosa? Dosa tetik. Sin itu dia apa? Jadi oke. Cuman balik kepada asal jadwal 7.1.
Polytena berkecepatan rendah. Monomer dia etena. Demikian kegunaan pembalut makanan baik plastik dan bekas makanan. Kalau mau tepuk nasi pakainya? Iya. Tulang cukup ya. Oh, oke. Polytena berkecepatan tinggi sama juga monomer dia etena. Gunakan atau minuman, alat permainan, dan penyebab wayar elektrik. Polivinil klorida, monomer dia vinil klorida. Kegunaan dia paip air, baju hujan, kad kredit, rak cakra, dan kulit tiruan. Perspek, monomer dia metil metakitel. Yes. Oh, apa mau nama dia? Metal metakritel. Krilat. 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 Astaga, bau mata sudah. Ya, step bau. Bangsat. Kegunaan dia tingkap kapal terbang, papan tanda tampil, barangan pengganti kaca seperti akuarium dan kantor kamera. Terus last tu polistirena, monomer dia styrena. Kegunaan dia bahan berbusa, alat permainan dan bekas pembungkus. Ya, adakah penerangan sedikit ini? Nothing. Kamu ada soalan? Ya, oke, okay, bagus.